Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur, ayu-ayu, kawan-kawan sekalian yang ada di Manubaya. Kenal ke, nama aku Vini. Lebih tepatnya Vini Widening Tias. Aku asalnya tuh dari Tanjung Enim. Mendak tahu Tanjung Enim itu bagian dari Sumatera Selatan. Nah, aku lahirnya di Tanjung Enim Pulau, tanggalnya 9 November 1998. Nah, dari yang cak kalian tahu, aku kan dari Sumatera Selatan. Jadinya bahasa yang aku pakai sekarang nih bahasa Palembang. Mendak tuh bisa juga disebut dengan bahasa Musi. Nah, bahasa ini tuh kami pakainya cuma untuk bahasa sehari-hari be. Cuma bahasa ngobrol untuk kawan sama wong lain. Nah, kalau di sekolah dewek, ndak ada kurikulum yang ngajar ke bahasa ini. Ndak ada teks tulis yang ngajar ke cak mano cara penggunaan bahasa ini, tulisannya cak mano. Jadi ini benar-benar cuma bahasa obrolan bae. Atau wong biasanya ngomongnya bahasa ibu. Nah, karena di Sumatera Selatan itu dewek banyak daerahnya, jadi banyak pulau daerah yang ada di Sumatera Selatan dan banyak pulau bahasa yang ada. Nah, bahasa-bahasa ini pasti punya ciri khas dewek dan itu kebanyakan beda nian sama bahasa Palembang. Nah, itulah bahasa Musi. Sekian dulu dari aku. Maaf nian kalau masih ada bahasa-bahasa yang salah aku pakai, karena cak inilah aku belajar, cak inilah aku tahu bahasanya. Nah, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.